memang audisi, ada pesan audisi tadi. Audisi. Kita lele budak. Okay, assalamualaikum. Salam sejahtera semua. So, kembali lagi kita dekat dalam rancangan Jalan-Jalan Cari Workshop. So, hari ni saya nak ke Bandar Puteri, Klang. Ada satu workshop. Workshop ni specialist dekat Honda Odyssey. Jadi kalau ada member yang pakai Honda Odyssey, untuk sebagai rujukan lah untuk korang pergi repair kereta korang ke, atau korang nak modify korang punya kereta. So kedai ni salah satu bengkel yang korang boleh pergi. So jom kita nak pergi sana. Kebetulan hari ni saya nak deliver merchandise GK dekat group My Odyssey Club. So diorang ada order merchandise dari galeri kereta. So kalau korang berminat, korang boleh tengok dekat Shopee. Mesej saya post kat sana lah. Barang-barang yang merchandise GK, korang ada dapat stiker, ada baju, ada perfume, banyak lagi lah dekat sana. So jom kita gerak, kita pergi dia punya kedai. Jom. Okey, hari pada hujan. So, kita dah sampai kat kedai dia. So, jom kita pergi cari owner dia. Mana owner dia? Mana owner dia? Okey. Tengah repair bang? Tengah repair eh? Kereta ni? Kereta ni. Okey. Pengen cari owner dia. Mana satu owner ni? Kat sini. Okey. Jom kita nak panggil dia interview sikit. Boleh. Okay, ini kedai utama. Ini kedai utama eh? Sebelum ni kita ada kedai nombor satu kat sana. Lepas tu memandangkan barang dah banyak, macam lama penuh. Lepas tu dengan pula ada penyewa kat luar sini, dia keluar. Lepas tu tanya sewa pun okey. Kawasan ni okey lagi tu. Jadi ambil lah untuk daily. Mati pun sekejap. Okey, sebelum tu kita nak minta intro sikit. Alright. Okey, nama. Nama kedai. Orang dalam dunia pemotoran, orang panggil Papa. Nama sebenar Darwish Bustani. Alright. Okay. Ada juga yang kenal sebagai Darwish ataupun Papa lah. Apa nama kedai dia? Nama kedai Saraya Odyssey Autopart. So kalau diorang nak, diorang boleh waste lah kan? Boleh. Ada waste. So lokasi dia dekat Bandar Puteri, Klang. So dah berapa lama jual barang-barang Odyssey? Saya main barang Alphard sebenarnya start daripada part time. Sebab ni saya kerja lain. Lepas tu dalam 4 tahun lebih lah. 4 tahun lebih? 4 tahun macam tu lah. Start buka kedai ni dalam 3 tahun. Okay. So memang Odyssey je? Memang Odyssey, 100% Odyssey saja. Odyssey spesial. Kereta lain-lain pun tak? Kereta lain tu untuk kawan yang ada pakai Odyssey dan kereta wife dia ke, kereta member, tolong-tolong, ada lah buat dekat lah. Okay. So, dia punya servis utama dia apa? Salin body ke? Servis utama biasanya kita buat convert ataupun convert daripada non-absolute ke absolute. Ataupun body part. Tengok bajet lah, ada yang membuat body part saja, ada yang buat apa. So kalau ini salah satu je lah. Dia non absolute tapi dia nak restore balik jadi macam nampak baru. So kita bagi dia absolute new facelift punya body part. Complete lah depan, belakang. So maknanya daripada model RB1 sampai RB4. RB1, RB2 dia 4 wheel, RB3 dia 2 wheel, RB4 dia 4 wheel. RC tak masuk? RC kurang sikit. RC kita ada panel lain kat dalam kelab lah, dekat Kajang. Memang dia specialist buat RC juga. Tapi kat kedai ni memang RB punya model semua? RB saja. Okey. Daripada RA sampai RB lah. RA sampai RB lah. Okey. RC ada juga kadang-kadang servis, kami hitam tu semua boleh lah. Servis macam biasa tak ada masalah? Boleh. Sebab part kita tak ada, saya nak
Yang lain susah. So, kalau kebanyakannya memang dia datang macam cari pemper. Cari ha, itu, tapi kebanyakan sebab kereta ni kereta berat, jadi bila kereta berat, busing-busing bawah tu selalu selalu pecah. Jadi kebanyakan lah, selain daripada servis, bukan minyak tanpa semua, busing bawah pun kita buat balik lah. Biasa apa, kalau orang cari, apa yang dia nak buat? Biasanya kalau untuk make up, dia orang buat yang terbaru ni lah. Sebelum ni saya tak buat pun. Yang terbaru ni ada saya punya Facebook, boleh tengok. Habis Ustaz ni, banyak main ini bi, cat colour ini bi. Buka macam apa ni, buff cover, kita colourkan. Saya kira kalau dia hantar sini terus buat semua sekali lah. Kita akan turun enjin, spray enjin bil. Okey. So makeup lah sikit. Support ke. So kalau macam enjin salin pun buat lah. Banyak. Itu memang banyak. Banyak. Tapi kebanyakan salin enjin, gearbox itu memang selalu lah. Sebabnya? Sebab kereta ni dah 15 tahun, usia dia 15 tahun lebih. Gearbox dia dah, kebanyakan yang belum pernah tukar gearbox tu memang dah sampai masa lah. Sampai masa lah. Tapi gearbox murah, DC sangat murah. Berapa harga dia? Kalau harga ada orang dia, yang tanya bawah RM2,500. RM2,500? Siap pasang. Siap. Komplit minyak apa semua, siap turun enjin semua komplit. RM2,500? Okey. Itu memang biasa orang buat lah. Selalunya lah, gearbox dengan DC ada problem sikit lah dengan DC RB1. Tapi dekat ABT ok, ABT tak ada masalah. ABT dia problem selalu dekat CVT dia. Okey. Tak boleh ke masuk ABT, masuk dekat RB1? Engine ABT masuk RB1, saya dah R&D dan kereta saya sendiri. Okey, tak masalah. Tak masalah. Fly and play lah, semua fly and play. Kecuali bahagian dashboard ada sikit-sikit modified. Kira lah. Mounting dia semua sama lah. Sama, semua. Chassis sama. So kalau macam kereta ni, tu tengok apa? Kereta ni, dia tak ada buat apa. Dia cuma tukar body part je. Dia pun dah siap lagi, tak ada apa. Lagi satu, kita ada satu projek. Ini kedai dua. Okey. Ini kedai kedua. Ini projek terbaru kita lah, projek terbaru. Ni kita siapa ni? Kita workshop. Kita workshop. Kita workshop. Kita workshop dan buat untuk kita workshop. Okey. Apa ni, angan-angan nak masuk track. Okey. Inilah kita cuba nak buat. Biasalah itu impian komen. Ada satu kereta track. Satu suka. Okey. On progress. 100% lah. Okey. Tapi kalau sebab ini manual eh? Manual sikit. Okey. Tapi kalau macam kereta Odyssey ni sebab dia berat kan. So kita kena main final drive. Okey. Gear ratio kena main kat situ. Untuk tarik body tu. Betul 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 betul. Tapi yang ini memang track punya setup lah. Memang nak setup untuk kereta track. Okey. So nanti kalau dah siap ni boleh lah kita datang tengok-tengok lagi kan. InsyaAllah boleh. Kita agak, tapi ini ni bila siap? Lebih kurang target bulan 11 punya ada satu track day bulan 11. Bulan 11 tahun ni? Nak siap kan ni? Nak cubalah tengok kalau dah siap. Okey. Tak banyak dah dia wali dengan isi je. So ni kira gerang tu kan duk masuk. Odyssey is best on MPV. Okey, itu event yang showcase-nya kita punya. So, rajin juga kan join event ni? Rajin jugalah, saja seronok kan. Member. Punya kereta mana? Kat rumah. Kat rumah. Okey. Tapi itu pun nak buat apa? Projek terbaru untuk kereta tu masuk balik turbo dan set up baliklah yang turbo asal dulu. Sebab saja nak buat R&D. Engine ABT masuk dekat RB1. Kan? Sudah siap, dah tahu apa masalah, macam mana nak buat.
situ je lah. Sekarang nak masuk balik ejen Abi Wan yang tebu dulu tu. Terus sebelah kau kita ni. Ha? Itulah. Kereta dia pun dah handsome kan. Itulah. Kalau dia orang nak contact macam ni? Okey, kalau nak contact dalam Facebook cari Darwis Bustani. Instagram tak ada. Page? Kalau page Seraya Odyssey Auto Part. Okey. Service. So kedai ni dia buka dari pukul apa? 10 pagi sampai 8 malam. Tapi lepas 8 malam ada je. Sampai pukul 2, 3 pagi ada je. Siapkan kerja-kerja yang kereta tinggal. Okey. Malam lah. Lepas tu dari hari apa sampai hari apa? Hari Isnin sampai hari Sabtu. Musim PKP ni kita buat hari Isnin sampai hari Sabtu. Sebelum ni kita buka Isnin sampai Khamis, Jumaat cuti, Sabtu Ahad buka. So masa PKP ni sebab sebelum ni masjid tak buka eh. So kita buka Jumaat, Ahad tutup. Sementara okay. Ni masih mungkin Isnin sampai Sabtu Ahad tutup. Okey, alright. 10 pagi sampai 8 malam. Okey, alright. Okey, papa. Thank you so much sebab sudi share pasal hang punya kereta. Hang punya bengkel. Alright, itu kita dah review dia punya kereta. Okay. Okay, so kalau jangan lupa like, share, subscribe. Yes. Okay, bye-bye. Bye.